Sampai kemudian dia berkenalan dengan sholat malam, sholat tahajud yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian dia giatin sholat malamnya, dia kemudian Allah angkat dia punya derajat. Beberapa waktu sebelum kita siaran pada pagi hari ini, alhamdulillah dia memberikan hadiah mobil Alphard, ya. Tapi bukan buat Yusuf Mansur, buat bininya. Eh, nggak apa-apa, kita dapat beritanya kan. Sebab apa? Saya belajar dari dia bahwa saya dapat mobil Alphard ini udah gak ada artinya, Ustaz. Sebab Allah ngasih tiap malam buat saya dunia dan segala isinya. Setiap sekali saya salat malam 2 rakaat. Subhanallah. Saya mengenal juga keluarga Mas Jody dan Mbak Anik dari warung penyet, ya, warung steak dan shake. Masya Allah, ketika saya menginap di rumahnya, pengusaha yang satu ini yang punya 50 cabang di mana-mana di Sultan Air, Allahu Akbar, anaknya ikut sholat malam di belakang Mas Jody, Mbak Anik juga di belakang, Allahu Akbar. Ketika kemudian sholat subuh berjamaah, satu keluarga kemudian keluar dari rumahnya. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara yang katanya susah, yang katanya banyak masalahnya, banyak hajatnya, sekilas pengen motor aja ampun susahnya minta ampun, padahal motor kan cetek gitu ya, Masya Allah 10 juta gitu kira-kira, 12 juta segitu aja kita susah banget. Nah, yang begini ini kita akan pelajari. Ada sholat malam ente pada malas, karena itu kita punya derajat di bawah, ekonomi di bawah bangsa ini ya. Kalau kemudian masyarakat bang bangun malam semua, di tengah malam kemudian kita sholat, satu Indonesia, Amerika bisa kita beli, ya. Tapi sekarang kita dibeli sama Amerika, gara-gara gimana? Sholat malam kagak, sholat subuh kesiangan, sholat asar mepet ke maghrib. Insyaallah deh, kita perbaiki, kita niat, mulai malam hari nanti kita akan sholat malam tanpa putus, insyaallah niatnya lillahi ta'ala dan doanya agar Allah menaikkan kita punya dunia. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita mengaji dulu bersama Syekh Muhammad. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan Kamis yang lalu tentang afsyus salam wa atimut ta'am, memberi salam, memberi makan. Nah, yang ketiga ini kita lihat ya. Yang ketiga ini adalah wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salat di malam hari sementara manusia yang lain tertidur. Ini cerita tentang tahajud, cerita tentang qiyamul lail. Anda bisa belajar lanjutan tentang tahajud dan qiyamul lail di website resmi kita di www.wisatahati.com lewat kuliah online-nya. Jadi ini perintah dari Rasulullah, kalau pengen diangkat derajatnya, pengen masuk surga dengan tenang, selamat, ya hidup di dunia enak, coba sholat malam di saat manusia yang lain tertidur. Ada hadis yang populer lagi dari Rasulullah bahwa sholat tahajud 2 rakaat adalah khairun minat dunia wa ma fiha, ya, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita itu kan pengen dunianya Allah ya, sementara Allah datang setiap malam, di 2/3 malam, di 1/3 malam Allah datang, dan di penghujung malam Allah datang. Tapi kita tuh gak tahu,
kita tetap tidur aja asik aja. Ya. Nanti kita akan ketemu situasi yang Allah sebut dengan yauman tsaqila. Orang yang tidak mau salat malam, yauman tsaqila. Hidupnya tuh berat gitu. Hari-harinya berat. Ayah mau usaha tapi yang ada utang terus. Ayah mau proyek banyak yang ada pusing terus. Berat hidupnya. Yauman tsaqila, dia tidak mau berbagi dengan Allah di malam hari. Kerja mah kayaknya luar biasa gitu. Ada sambilan, ada sepingin, tapi ya Allah salam. Sekedar motor aja sampai kredit 3 tahun. Ya, kontrakan enggak kebayar. Yauman tsaqila. Pemirsa, siap-siap dengan handphonenya, yang BB, iPad dan lain-lainnya untuk merekam bacaan satu surah full tentang tahajud, yakni di surah Al-Muzammil. Saya selepas yang berikut ini akan membaca surah itu untuk hadiah buat saudara semua. Kalau bisa, saudara habis rekam, saudara putar terus berulang-ulang seperti An-Naba, saudara hafalkan supaya sholat tahajud menjadi pakaian kita bersama. Setelah yang berikut ini, kita sama-sama mendengar, berusaha membaca dan menjadi wasilah kita menghafal surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يطلبون في الأرض يبتغون من فضل الله
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Nah pemirsa, ini dia ayat tentang sholat malam. Masya Allah, kalau kita mau sholat malam, memang sih di surah Al-Muzammil kalimatnya bukan yauman takila tapi kaulan takila. Tapi kaulan ini kan kaul min kaulillah, dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah bilang hidup ente berat, udah berat betul kan? Betul loh, orang tersiok-siok. Masya Allah ya, utang ente segede gunung tuh. Bila mana kemudian ente Subhanallah nih bisa mau sholat malam, apalagi ente mau pakai Ustaz Yusuf Mansur punya cara ya. Ini kan memang suka dibid'ahin sama orang, tapi saya sih bilang udahlah ente jangan suka ngebid'ahin orang nih. Bismillah dah, coba cari baiknya gitu loh. Nih, ane bilang sama ente pada, coba 40 hari ya berturut-turut ente duha, ente sholat malam, jaga yang wajibnya di masjid. Ini gak ada utang ente yang gak lunas nih. Lunas deh. Ente mau nyari kerjaan, cari aja di sejadah duha, di sejadah sholat malam, di sejadah sholat fardu, langsung di masjid, di rumahnya Allah. Orang lain nyari kerjaan, kerjaan yang Allah antar sama ente. Gila kan? Ente nyari apa? Nyari jodoh. Allah nanya sama ente, mau berapa? Beneran ini. Allah nanya ente mau berapa? Asal ente pantas mah, dikasih sama Allah. Cuma kan kayak saya juga gak pantas. Nih, jodoh nih. Kenapa orang sulit nyari jodoh? Sebab nyari jodohnya di pinggir jalan. Nih, coba nyari jodoh langsung di pabriknya jodoh. Oh, keren kan? Di pabriknya jodoh. Ini kru Antv ini dari mulai manajer sampai bawah kudu denger nih. Kudu ngikut. Emang persoalan jodoh kan big five ya. Ini the big five problem in Indonesia. One of them adalah soal jodoh. Bangunin anak. Nah, bangun dong. Bangun dong. Tadi pagi kan dengar Ustaz Yusuf Mansur ngomong tentang tahajud. Yuk, kita ke pabriknya jodoh. Mak sekarang jadi tahu kenapa kita udah pasang iklan di 17 koran. Lo masih belum dapat jodohnya. Sebab kita salah nyari, nggak nyari ke Allah. Nah, begitu kita mampu datang kepada Allah, Allah datang udah dengan jodohnya. Maaf ya pemirsa, kadang-kali pemirsa kan banyak yang perempuan nih ya. Saya minta maaf kalau bercanda-canda soal jodoh berapa-berapa. Enggak, itu mah biar nanti gak ngantuk aja. Aslinya mah enggak, insya Allah. Menikah lagi tuh buat saya juga belum jadi cita-cita ya. Masih aman itu, insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang mau saya katakan lewat kajian kita di Wisata Tian TV ini, yakni kalau kita punya urusan ya, harusnya kan kita yang datang dong kepada yang maha menggenggam urusan. Tapi kemudian ini Allah yang datang kepada kita. Sayang, beribu sayang, ketika Allah datang kita tidur terlelap. Pemirsa, kalau saudara tidak ada usaha untuk bisa bangun malam, memang Anda tidak akan pernah bisa bangun malam. Yang terpenting adalah Anda punya niat supaya bisa bangun malam. Lalu kemudian ada ikhtiar. Apa aja ikhtiarnya? Bisa niru caranya Yusuf Mansur. Cara saya atas Allah zaman dulu ya. Di antaranya adalah satu, pindah tidur dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Ya. Tentu saja ini di luar Anda kencang niatnya itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Saya pengen bangun malam, tolong bangunin. Di luar itu, Anda coba pindah tidur dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Saudara tidur tadinya di kamar, coba
di lantai. Coba pindah ke ruang tamu. Kalau perlu Anda tidur di pinggir jalan ya kan, insya Allah masuk angin. Ya, lo tidur pinggir jalan. Tapi boleh kan kalau di kampung-kampung kita ya kan, suka ada balai-balai ya kan. Gak ada salahnya kita sambil ngeronda gitu. Anda coba tidur di masjid. Anda minta kemudian merobot bangunin ketika dia kemudian mau tarhim. Allahumma salli wa sallim zid wa an'im wa tafadzal wa barik. Nah, ketika kemudian pada tahrim tuh minta tolong bangunin. Yang ketiga ya. Jadi Anda pindah ada niat gitu, niat yang pertama. Yang kedua, Anda pindah zona yang tidak nyaman. Jangan sampai kasur Anda menjadi masalah buat Anda. Jangan sampai kamar AC Anda jadi masalah. Jadi kalau perlu, kalau memang AC itu membuat Anda menjadi susah tidur, jual aja AC-nya. Jual aja. Kalau bikin ente tidur jadi nyaman, ente jadi rugi. Belum tentu ente pada bisa sholat malam di hari esok, kan? Sejatinya ya, Allah mah akan bangunin Anda bila mana Anda kemudian mau bangun. Ketika Anda gak mau bangun, emang Allah gak bangunin Anda semua. Ini kesempatan loh dari Allah SWT buat Anda semua. Yang mana Allah datang membawa apa yang Anda butuhkan, Anda perlukan. Yang keempat, dulu nih cara saya belajar adalah coba minum air sebanyak-banyaknya. Anda minum banyak, nanti Anda bakalan pengen pipis. Nah, pada saat pengen pipis itulah, kemudian saudara langsung sambut dengan mandi, ya, lalu wudu, dan kemudian sholat malam. Yang kelima, dulu ketika saya di awal-awal latihan sholat malam, saya bayar security. Jadi saya bayar security, saya bilang sama RT di rumah, T, bangunin gue ya. Kalau bisa bangunin gue, ntar buat lo goceng. Gitu, semangat tuh bangunin saya. Saya bilang sama dia, satu kali ente bangunin aneh, goceng. Terus dia ngitung, kalau 30 hari berarti 150 dong Ustaz. Iya, Alhamdulillah, rumah aneh ditungguin sama dia. Malah kan kata Rasulullah apa ya, kalau saudara kemudian bangun duluan sebagai suami, percikan air sampai si istri bangun. Istri kalau bangun duluan percikan. Tetangga sama tetangga saling bantu-membantu bangun membangunkan. Keren. Nanti deh kita akan belajar tips dan triknya bagaimana bisa sholat malam lebih seger, khusyuk ya, di website wisatahati.com. Insya Allah pemirsa, sampai ketemu lagi. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf kali aja selama mulai dari tanggal 17 Oktober sampai ini hari banyak salahnya. Saya juga mewakili kru semuanya berterima kasih kepada saudara semua yang mau memberitahu sanak saudaranya, familinya, sahabat-sahabat yang lain untuk nyantren bersama Yusuf Mansur dari mulai Senin sampai Jumat. Kita kuliah Wisata Hati di layar kacaan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu ya, salamnya di Tuhan ntar. Kita doa dan saudara bisa bangun malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang pada udah dengar kajian tentang salat malam, mudah-mudahan Engkau bisa membangunkan kami salat malam, menyambut kehadiran Engkau yang maha memiliki dunia ini. Ya Allah, bila sebelumnya kami susah bangun malam, bikin kami enteng bangun malam. Bila kami sebelumnya susah buat bangun malam, bikin kami juga ringan bangun malam. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau memberikan apa yang Engkau janjikan kepada orang-orang yang mau salat malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa udah kita panjatkan, salam saya ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.